Berdasarkan beberapa kemajuan yang telah kita lihatkan, apa yang diperlukan supaya masyarakat kita mahu amalkan gaya hidup sihat, atau mampukah kita mencapai matlamat itu? Kerana kita ada all these resources kan? Macam, what can masyarakat do to? Saya rasa kadang-kadang kita boleh lihat cawan tu setengah penuh atau setengah kosong kan? Jadi pada saya setengah penuh kerana seperti saya katakan tadi, sudah ada strategi. Kita ada resources yang tadi dah sebutkan dan kita cuba membantu melakukan usaha ini melalui MQP Bandung. Dan kita juga sekarang ada Healthy SG, SG Lebih Sihat, yang adanya struktur tertentu di mana satu masyarakat Singapura juga dah on board tau. Dah ada national effort. Jadi kita pun sebagai satu masyarakat akan juga terdorong bersama-sama menjaga kesihatan kita, melakukan check-up, pergi enrol pada doktor tertentu dan sebagainya. Jadi infrastruktur tu ada, strategi tu ada, partners tu ada. Jadi pada saya, cawan tu setengah penuh lah. Dan apa yang kita perlukan adalah orang ramai ni menyebarkan mesej ni dalam satu keluarga tu. Jadi sihat ni tipnya mudah. Jaga makan, aktif dan pergi screening. Nak senam kat bawah semua ada. Infrastruktur tu ada. Ni antara nak dengan tak nak kan. Jadi kita harapkan naklah dan ramai-ramai kita lakukan bersama.